Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kopi Toji dari HDG Team. Saat ini kita akan kembali mengupas OKT Merah. OKT Merah, banyak sekali yang terkena OKT Merah dengan berbagai kesalahannya, baik original konten terbatas atau memang melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti entitas terhubung, terus ada yang keterlanjangan apa? Apa sharing tidak otentik atau memang videonya sudah jelas reupload ya, kalau reupload udah kena original konten terbatas. Keterlanjangan hesenya nyebut eta hesenya besar orang Sunda. Ujaran kebencian, misalnya intimidasi, ada udah jelas ya kalau itu kena ya. Intimidasi, pengucilan, ujaran kebencian, ini ada pelanggaran keterlanjangan. Pelanggaran keterlanjangan kalau nggak salah ya. Macam-macam pelanggaran Facebook monetize mungkin sudah pada paham ya. Pelanggaran hak cipta, merek dagang, dan lain sebagainya. Jadi kena demonetisasi. Aduh. Keterlanjangan biasanya pelanggan keterlanjangan. Sehingga akunnya tidak bisa dimonetize lagi. Tapi untuk pelanggaran-pelanggaran yang lain sebetulnya agak bukan mudah ya, tapi kalau dengan siaran langsung dirubah kategorinya menjadi gaming, terus siaran langsung game naik level up, itu kebanyakan lolos. Nah, yang agak sulit itu ketika entitas terhubung. Nah, saya akan lebih detail lagi bagaimana melepaskan problem ini, karena walaupun original konten terbatasnya OKT-nya tidak kena, kalau terkena entitas terhubung biasanya plat merah. Saya kasih salah satu contoh di sini langsung saja ya, biar nggak puyeng. Nih, pelatihan digital marketing UMKM. Kita lihat monetisasinya di sinopsis. Ini monetisasi terbatas plat merah, apakah bisa sembuh ya detailnya. Nah, ini sama sekali tidak terkena original konten terbatas, tidak terkena karena memang konten-kontennya kita original ya, cuma pelanggaran entitas terhubung ini lumayan menghajar berat ya. Bintang, Anda tidak bisa menerima bintang. Fitur monetisasi lainnya mungkin tidak memiliki akses ke fitur monetisasi tambahan. Dan bahkan di kelayakan ini tidak bisa in-stream, juga tidak jalan di sini. Bagaimana jalan keluarnya? Nah, salah satunya adalah bagaimana kita merubah akun pembayarannya. Akun pembayaran dari ini kesalahannya cuma sedikit. Ketika kita mengaktifkan bintang ini, akun pembayarannya sama dengan akun-akun yang lain. Kalau bintang itu sangat sensitif, terutama bintang ya. Kalau in-stream dengan nomor rekening yang sama ada beberapa ya, saya pernah coba sampai belasan itu masih aman. Tapi kalau bintang double saja itu pasti kena entitas terhubung. Nah, ini yang harus disiasati oleh teman-teman bagaimana caranya. Kalau punya rekening banyak bisa pihak rekening banyak, tapi kalau punya Fival ada caranya di video sebelumnya di YouTube HDG Team ini dibahas, walaupun berbelit-belit tapi kita berbagi pengalaman, sharing pengalaman. Kayaknya kalau teman-teman FB break pasti paham. Sambil ngobrol santai sebetulnya bukan niat upload ya. Maksudnya upload itu hanya untuk mengingatkan supaya saya tidak lupa apa yang saya lakukan. Nah, klik pengaturan pembayaran. Nah, kelola account. Nah, di pengaturan account ini untuk khusus untuk account yang ini kita coba rubah nomor rekeningnya, metode pembayarannya. Ini sebelum Anda mengedit informasi pembayaran, kita rubah metode pembayarannya. Nah, tadinya ke bank sentral ya, bank sentral ini untuk pengaturan account. Kita coba buka dulu di Facebook payment mana payment. Facebook setting kalau nggak salah. Nah, setting tanda tanya
Step payout. Nah, kita lihat dulu. Untuk UMKM, barusan yang pelatihan digital marketing UMKM. Settingan pembayarannya kemana? Kita lihat ya. Sebetulnya di sini udah terlihat ke PayPal, tapi ini ada nomor rekening yang sama dengan nomor rekening yang lain. Step payout-nya di Garut. Di Garut. Nah, ada banyak nomor rekening ternyata ini CP Hotel di Garut. Belum dibayar, dibayar, dibayar. Pendapatan dari, wih, dari Getim ternyata banyak juga pendapatan. Tim mixing video ini berarti dari InStream. Nah, kita lihat di pengaturannya. Nah, ini ada. Nah, di langganan penggemar Facebook Star video share langsung IG sudah disetting ke Viral ya, Viral, Viral. Oke, sumber pembayaran kita lihat. Sing video share langsung layanan penggemar jeda iklan bola TV juga sini tadi mana tadi. Nah, pelatihan digital marketing UMKM ini Facebook Star-nya ini yang mengganggu, Facebook Star-nya yang mengganggu. Kita coba rubah ini ya, apakah berubahnya ke pembayaran atau ke mana, ke nomor sendiri ya, ke nomor, bukan ke nomor, ke account. Ini saya tidak coba berubah yang lain, coba berubah ini saja dulu. Indonesia nomor SWIFT, kita cari SWIFT Bank Mandiri. Mana ini SWIFT kode Bank Mandiri? Oh, ini SWIFT kode Bank Mandiri. Kita coba nomor SWIFT-nya Bank Mandiri. Nomor rekeningnya 1310127191913. Saya hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1310127191913. Hotel di Garut. Kuasa tautkan bang. Oke. Nah, ini ada pengaturan di edit ya, pengaturan untuk pembayaran bintangnya. Semoga berpengaruh ke apa, ke entitas terhubung. Dan ini biasanya kita harus cukup sabar, entitas terhubung itu kurang lebih 30 hari. Kita cek lagi, kita ulang lagi biar teman-teman ngerti. Misalnya yang Bolan TV. Bolan TV. Bolan TV kayaknya ini punya punya case yang hampir mirip sama. Kita lihat Bolan TV monetize-nya monetize terbatas juga. Kesalahannya ini entitas terhubung tapi agak berat, semua warnanya merah. Ini original konten terbatasnya kuning ya, tapi ini yang entitas terhubungnya tidak seperti yang barusan ya, yang UMKM itu hanya dua merahnya, merah satu kuning satu. Kita lihat ya perbedaannya, yang UMKM. Nah, yang pelatihan kita UMKM ini hanya bintangnya merah, fitur monetisasinya kuning. Kalau yang Bolan sebetulnya lagi adem ayem, dari hijau tiba-tiba dia terkena entitas terhubung tapi cukup fatal ini. Merah, 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 merah. Iklan InStream gak keluar, langganan penggemar, penggunaan konten merah. Nah, kita lihat di pengaturan pembayarannya. Ini kayaknya ke
tempat yang sama. Pengaturan pembayarannya. Lihat apakah berubah. Berubah di sini. Cepat dari Garut. Pengaturan pembayaran. Nah, di sini sudah berubah. Untuk pengaturan pembayaran audiens netbooknya sudah ke Bank Mandiri. Layanan penggemar Facebook Star-nya sudah ke Evrianti. Kalau untuk jeda iklannya sudah ke Bank BCA. Nah, ini untuk mengamankan kita dari entitas terhubung, walaupun kita harus sabar sekitar 30 harian, kita harus membedakan antara rekening audien network ya, rekening jeda iklan, dan rekening layanan penggemar Facebook Star dan sejenisnya. Jadi jangan sampai nomor rekeningnya sama, karena jika nomor rekeningnya sama, apalagi jumlah halaman kita lebih dari 5, 10, bahkan yang punya kolam kolam halaman ya, kita sering setting halaman, tidak mau capek add account lagi, kita setting halaman di nomor rekening yang sama, kemungkinan besar akan terkena pelanggaran entitas terhubung. Jadi bayangan buat teman-teman bagaimana membeda-bedakan akun pembayaran agar kita bisa mengatasi pelanggaran entitas terhubung. Nah, kalau sudah melanggar seperti tadi, kita tinggal edit salah satunya rekeningnya, terutama rekening yang bintang ya. Nah, ini pelanggarannya hanya di pelanggaran saat setting bintang saja. Jadi bintang yang paling sensitif. Kalau yang jeda iklan dan lain-lain, nomor rekeningnya sama no problem, tapi ketika Anda setting untuk level up, untuk bintang, biasakan nomor rekeningnya berbeda-beda atau alamat PayPal-nya berbeda-beda. Segitu dulu mungkin salah satu teknik atau tips paling update untuk melepaskan diri dari pelanggaran OKT merah ya, OKT merah. Ngetrennya OKT merah sebetulnya, padahal ini pelanggarannya pelanggaran entitas terhubung ya. Cuma yang ngetrennya orang di forum-forum di mana bilangnya OKT. Padahal kalau OKT itu hanya original konten terbatas ya. Kalau ini seperti yang tadi saya ungkapkan, yang UMKM ini sama sekali tidak punya pelanggaran original konten. Pelanggarannya totally di pelanggaran, tapi dia langsung merah nih, monetize terbatasnya ini langsung merah. Pelanggarannya hanya di pelanggaran entitas terhubung, hanya di sana pelanggarannya. Tapi kalau kita lihat iklan in-streamnya, sama sekali tidak bisa keluar sebetulnya. Coba kita lihat ya, semua halaman monetisasi, kita lihat kelayakannya. Kelayakannya sudah pasti tidak bisa, karena kebijakannya ini masuk ke kuning. Ini pasti perisai merah. Tuh, kebijakan monetize partnernya perisai merah. Ini juga mayoritas perisai merah. Cuma agak aneh, ada beberapa yang kuning seperti Amburani Channel, Diki Chandra, ini tetap bisa menghasilkan. Aja garasi kena, kalau merubahan HDG kena, berita misteri ini agak membingungkan juga, ada checklistnya tapi masih kuning. Sama agamaku juga kena. Ini Polen TV masih dalam masa peninjauan, semoga selamat ya. Untuk subuh ini sampai di sini dulu, dan kita akan terus update bagaimana halaman kita sembuh dan sakit gitu kan. Bagaimana sembuhnya, bagaimana sakitnya, apa yang dicobanya, gimana jalan keluarnya. Jadi kalau ada pengalaman lain dari teman-teman silahkan tulis di komentar, tapi minimalnya teman-teman bisa melihat dari screenshot atau dari layar ini dengan pelan-pelan bagaimana kita mencoba untuk keluar atau lepas dari pelanggaran perisai merah atau OKT merah yang terkenal dengan kata OKT merah halaman Facebook. Ini khusus di entitas terhubung. Barusan yang saya coba berubah nomor rekening, nomor rekeningnya dibeda-bedakan maksudnya. Oke, okay. Perubahan ayo bangkit. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kopi Toji, jadi adik-adik.